Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan satu buah motor New Honda Vario 160 versi CBS, di mana pilihannya di depan saya ini merupakan pilihan terfavorit atau yang paling larisnya sob. Seperti apa detail video dan spesifikasi dari New Honda Vario 160, di mana motor ini merupakan pilihan yang terfavorit? Sebelum ke videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru, khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa hubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju ke video dan detail spesifikasi dari New Honda Vario 160 tipe CBS yang merupakan pilihan terfavorit sob. New Honda Vario 160 versi CBS ini merupakan motor yang memang saat ini paling banyak diminati, ya, dimana untuk warnanya sendiri yang warna merah ini masih menjadi warna terfavorit sob. Untuk harganya sendiri, New Honda Vario 160 versi CBS per tanggal 1 Juli tahun 2023 itu dibanderol dengan harga Rp27.300.000 sob. Untuk daripada bagian desainnya sendiri, ini merupakan desain yang sangat sporty ya, dan dinamis untuk daripada lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya ini sob. Untuk New Honda Vario 160 versi CBS, warna merah ini merupakan warna terfavorit karena menurut saya memang paling pas ya, dengan menggunakan warna merah Dove dipadukan dengan warna hitam Dove juga sob. Pada bagian patok setangnya sendiri, di sini terdapat dua kombinasi warna, di mana warna merah Dove-nya pada bagian pinggiran ini atau garisnya, sedangkan warna hitam Dove plastik kasar pada bagian area tengah serta pada bagian sampingnya ini sob. Dan untuk di pada bagian handle remnya sendiri itu menggunakan warna hitam Dove seperti ini. Handle rem pada bagian sebelah kiri di sini terdapat tuas pengunci rem ya, di mana tuas ini berfungsi untuk mengunci kendaraan bila mana jenengan berhenti di jalanan tanjakan atau jalanan turunan sob. Pada bagian setangnya sendiri di sini hanya terdapat satu buah bak minyak rem ya, yang menandakan bahwa motor ini mempunyai pengereman cakram yaitu di bagian depannya saja. Dan untuk di pada bagian dudukan plat nomornya itu menggunakan warna hitam glossy seperti ini sob. Pada bagian cover lampunya sendiri itu menggunakan warna merah Dove polos pada bagian depannya. Dan untuk pada bagian fairingnya sendiri di sini juga polos, tidak terdapat balutan stripping atau stiker ya, namun di sini terdapat tulisan Honda dengan warna putih seperti ini sob. Dan untuk pada bagian lampu pencahayaannya sendiri, New Honda Vario 160 itu sudah menggunakan full lampu LED, baik di lampu pencahayaan utamanya, lampu DLR-nya maupun lampu sennya. Nah, sekarang kita geser kepada bagian area kaki-kaki bagian depan sob. Untuk di pada bagian fendernya sendiri itu menggunakan warna merah Dove ya, senada dengan warna bodinya. Serta pada bagian fendernya di sini terdapat tulisan Combi Brake yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Sedangkan pada bagian suspensi area depan itu menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung shock yang menggunakan warna hitam Dove. Segi pengereman pada bagian depan menggunakan pengereman cakram satu kaliper bermerek Tokico. Sedangkan untuk ukuran ban depannya sendiri yaitu 180 dengan diameter ring 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Untuk pelek yang digunakan yaitu menggunakan pelek cashwheel
dengan palang pelek yang menyerupai huruf Y, dan untuk warna peleknya sendiri menggunakan warna hitam doff. Nah, sekarang kita geser kepada bagian area kokpit nih. Untuk di pada bagian speedometernya sendiri itu sudah menggunakan speedometer yang full digital, di mana informasinya ini sudah sangat lengkap sekali ya. Serta pada bagian speedometernya di sini terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer shop. Serta pada bagian speedometernya ini di bawahnya terdapat lambang Honda atau lambang 3D Honda seperti ini shop. Nah, sekarang kita geser kepada bagian setang sebelah kanan. Untuk setang pada bagian sebelah kanan, di sini terdapat tombol ISS serta tombol starter. Sedangkan untuk setang pada bagian sebelah kiri, di sini terdapat tombol lampu jarak jauh jarak dekat, tombol klakson dan tombol sen. Untuk pada bagian dashboardnya sendiri, di sini menggunakan warna merah doff pada bagian atasnya dan menggunakan plastik halus atau bodi halus ya. Sedangkan untuk warna hitam doff pada bagian bawahnya itu menggunakan bodi kasar sob. Di area dashboardnya sendiri di sini terdapat dua kompartemen laci, di mana untuk laci yang terbuka berada di bagian sisi sebelah kanan, sedangkan untuk laci yang tertutup berada di bagian sisi sebelah kiri sob. Untuk laci yang tertutup ini terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB. Sedangkan untuk di tengah-tengah daripada kompartemen lacinya, di sini terdapat gantungan barang bawaan yang mempermudah teman-teman membawa barang belanjaan sob. Nah, untuk di pada bagian sistem keamanannya sendiri, New Honda Vario 160 versi CBS itu sudah menggunakan kunci keamanan keyless atau smart key system seperti ini. Pada bagian sebelah knobnya di sini terdapat satu tombol, yaitu tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok. Nah, untuk pada bagian joknya sendiri seperti ini sob. Untuk joknya sendiri dia karakternya tidak empuk ya, alias keras di sini. Jadi menurut saya sih kurang nyaman, tapi ya tergantung dari teman-teman sendiri. Ini kenyamanannya berada di bagian joknya yang lebar, jadi bisa menopang keseluruhan dari pantat kita sob. Nah, untuk di pada bagian bagasinya sendiri ini berkapasitas 18 liter sob. Sedangkan ini merupakan bonus yang didapat bila mana jenengan memiliki Honda Vario 160 di area kami, yaitu akan mendapatkan dudukan plat nomor nanti ya tentunya, terus mendapatkan spion juga, jaket, helm, dan tentunya akan mendapatkan garansi servis selama 1 tahun sob. Untuk di pada bagian tangki bahan bakarnya itu berkapasitas 5,5 liter. Untuk di bagelnya sendiri seperti ini, menggunakan warna hitam doff serta bagel pada bagian belakang. Di sini terdapat satu buah lubang yang bisa difungsikan untuk menaruh tutup tangki bahan bakar bila mana kita sedang mengisi BBM di area SPBU sob. Untuk stop lamp dan lampu sen pada bagian belakang itu sudah menggunakan full lampu LED ya. Jadi untuk New Honda Vario 160 ini tidak terdapat lampu bohlam biasa. Bahkan untuk lampu tongolan ini yang berfungsi untuk menerangi plat nomor ini pun juga sudah menggunakan lampu LED. Jadi saya jelaskan lagi, untuk New Honda Vario 125 pencahayaan bagian depan sampai kepada bagian belakang itu tidak terdapat lampu bohlam biasa sob. Dan ini merupakan bentuk full body dari New Honda Vario 160 versi CBS berwarna merah doff. Untuk di pada bagian keseluruhan bodinya tidak terdapat balutan stripping atau stiker, namun di sini terdapat tulisan Vario 160 dengan warna silver seperti ini sob. Nah, untuk pada bagian area kaki-kaki bagian belakang, di sini terdapat hager atau spakbor dalam dengan warna hitam doff plastik kasar. Sedangkan untuk di pada bagian ukuran ban belakangnya sendiri itu menggunakan ukuran 120/70 dengan diameter ring 14 sob. Untuk di pada bagian knalpotnya bentuknya seperti ini. Terdapat pelindung anti panas atau cover muffler dengan warna hitam doff. Di ujung silindernya dia menggunakan warna silver. Untuk pada bagian push step boncengannya sendiri bentuknya seperti ini, menggunakan push step dengan model klik berbahan aluminium seperti ini ya. Nah, untuk suspensi pada bagian belakang di sini menggunakan suspensi single shock atau mono shock
yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri. Segi pengereman di area belakang menggunakan pengereman tromol biasa. Sedangkan untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin ESP Plus BGM FI 160cc berpendingin cairan atau radiator. Untuk di pada bagian blok CVT-nya itu menggunakan warna hitam doff dan tidak terdapat engkolan atau selas-selahan dikarenakan New Honda Vario 160 untuk segi kelistrikannya dia mengandalkan murni dari akinya. Untuk mengetahui kondisi akinya sendiri, teman-teman bisa lihat di bagian panel meter atau di bagian speedometer shock. Baik, terima kasih, itu saja informasi dari saya tentang New Honda Vario 160, pilihan terlaris untuk saat ini ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang atau lagi mencari sepeda motor Honda terbaru. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka dengan video ini, dislike jika memang kalian tidak suka dengan video ini. Sobat Toto undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.